Tuhan ku dengar. Ya, sama-sama kita bernyanyi. 1, 2, 3, ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Ya, baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan menolong kita di dalam mendengarkan firman-Nya. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam siaran ini. Kami boleh memuji Engkau, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami memohon kepada-Mu, supaya Tuhan mengurapi kami, supaya pada hari ini, kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami yang masih sangat kecil, Tuhan berikan pengertian, supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, kami boleh mengerti. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, yang akan mengajari kami. Tuhan, urapi dia. Tuhan, berikan firman-Mu kepada dia, supaya boleh disampaikan kepada kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Bang Jos, senang sekali pagi hari ini kita kembali berkumpul di tempat masing-masing untuk beribadah. Beribadah adalah satu panggilan kita. Sebagai orang Kristen, kita diminta untuk menyembah Tuhan. Ibadah kita sebenarnya bukan hanya hari Minggu, adik-adik. Setiap hari kita harus beribadah, tapi hari Minggu adalah puncak dari ibadah-ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bang Jos ajak sekali lagi kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur, kami anak-anak Tuhan dapat kembali beribadah. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami orang-orang yang tidak layak, tapi Tuhan mau pimpin kami untuk mengenal Tuhan yang benar. Bapa di sorga, jikalau hari ini kami ingin sekali lagi belajar kebenaran Tuhan, kami mau mengenal Tuhan, kami mau mengenal diri kami, kiranya Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah. Tentang apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah satu kerajaan yang sangat besar. Kalau dikatakan kerajaan, berarti ada raja, ada rakyat, ada wilayah kekuasaannya. Apalagi yang ada, anak-anak? Ada hukum yang berlaku. Kalau kerajaan, biasanya ada musuhnya juga. Kerajaan Allah juga seperti itu, adik-adik. Kerajaan ini kerajaan yang dimiliki Tuhan Yesus. Kerajaan ini mencakup surga dan bumi. Wah, jadi kerajaan Tuhan bukan hanya di surga saja ya, tetapi kerajaan Allah juga ada di bumi ini. Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat, sudah hadir di tengah-tengah manusia. Tapi adik-adik,
Masalahnya kita sulit mengerti tentang kerajaan Allah karena sangat besar. Tapi hari ini kita coba belajar mengenai kerajaan Allah itu dari satu perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan supaya kita dapat mudah mengerti firman Tuhan. Kerajaan Allah itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti yang sudah kita dengar minggu-minggu sebelumnya, tentang dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Hari ini juga kita mau belajar dari perumpamaan lagi. Hari ini kita belajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Adik-adik, judul cerita kita pagi hari ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Dan Bang Jo sudah bilang tadi ya, adik-adik perlu ingat lagi, perumpamaan itu dipakai Tuhan Yesus supaya kita dapat mengerti dengan mudah firman Tuhan. Misalnya juga seperti ini, 5 tambah 5 berapakah? Anak-anak yang kecil pikir berapa ya? 5 tambah 5. Maka biasanya anak kecil akan pakai tangannya. 5 tambah 5 berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, mirip juga perumpamaan seperti ini adik-adik. Perumpamaan itu contoh yang dipakai dari alam ini. Itu satu kiasan, satu contoh. Jadi Tuhan pakai contoh tentang seorang penabur untuk menjelaskan kerajaan Allah. Harap adik-adik bisa belajar dari perumpamaan ini, apakah kerajaan Allah itu? Bagaimanakah kerajaan Allah itu? Baik adik-adik, kita akan masuk ke ceritanya. Ayo kita lihat gambar di depan. Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus keluar dari satu rumah tempat dia mengajar. Setelah dia keluar dari rumah itu, dia menuju tepi danau. Ya adik-adik bisa lihat, ini ada perahu, ini ada air danau, ini ada bukit-bukit. Ini Tuhan Yesus, dia pergi ke tepi danau. Waktu Tuhan Yesus pergi ke tepi danau, orang banyak langsung berbondong-bondong menjumpai Tuhan Yesus. Orang-orang banyak mendekat kepada Tuhan Yesus. Mereka mau mendengarkan apa yang akan dikatakan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pun mengambil satu tindakan. Tindakan apa itu? Dia menaiki perahu. Dia menaiki perahu adik-adik karena apa? Karena orang-orang sangat banyak. Jadi supaya orang banyak bisa mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ia naik ke perahu. Perahu itu ditambatkan ke pinggir pantai. Diikatkan ke kayu yang tertancap di pinggir pantai. Lalu setelah Tuhan Yesus ada di perahu, mulailah Tuhan Yesus bercerita. Tuhan Yesus bercerita seperti ini. Adalah seorang penabur. Dia menaburkan benihnya. Tetapi sebagian benih itu jatuh di jalan. Benih yang jatuh di jalan didatangi burung-burung. Lalu burung-burung itu makan benih itu sampai habis. Nah, adik-adik lihat ya, ada gambar burung. Burung-burung ini sedang memakan benih yang ditaburkan oleh penabur di tepi jalan. Kemudian benih yang lain lagi ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Nah, jadi adik-adik lihat ya,
Ini ada gambar gandum yang subur. Tapi di samping gandum ini ada tanah yang berbatu-batu. Di tanah yang berbatu-batu ini pun benih yang ada ditaburkan oleh petani tadi. Lalu apa yang terjadi? Benih tersebut cepat tumbuh karena tanahnya tipis. Kalau tanahnya tebal, benihnya susah untuk menerobos untuk tumbuh kan? Tapi ini tidak, karena tanah di bebatuan tipis sehingga benih itu cepat tumbuh menjadi tunas. Bagus ya, anak-anak. Tapi sayangnya tunas yang tumbuh tadi ketika matahari terbit dia mati. Waktu tunas tersebut terkena panas matahari, dia mati. Kenapa? Karena akar tunas itu tidak masuk ke dalam tanah. Dia tidak berakar, sehingga dia pun cepat mati. Lalu ada juga benih yang jatuh di tanah yang berduri. Benih itu cepat tumbuh dan bertambah besar. Tapi sayangnya ketika benih itu menjadi besar, ada duri yang menghimpitnya. Ada duri-duri yang menghimpit. Tahu adik-adik menghimpit ya? Duri-duri itu menusuk. Nah, merusak benih yang sudah tumbuh itu sehingga benih ini pun mati. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih ini bertumbuh dengan subur. Benih ini tumbuh dan berbuah. Alkitab mencatat ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada yang berbuah 30 kali lipat. Yang penting, benih yang jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, dan berbuah. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus katakan perumpamaan ini, coba kita lihat. Perumpamaan pertama, ada benih jatuh di jalan. Perumpamaan kedua, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatuan. Benih yang ketiga, ada yang jatuh di tanah yang berduri. Kemudian benih yang terakhir jatuh di tanah yang subur. Setelah itu apa yang terjadi? Murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apa maksud dari perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan? Kami tidak bisa mengerti kalau Tuhan Yesus tidak jelaskan, terkhususnya orang-orang yang tidak biasa mendengar perumpamaan. Kalau kami kan sebagai murid-murid, beberapa kali sudah dengar tentang perumpamaan dari Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang lain kan tidak akan mengerti. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, kalau kamu punya telinga, dengarkanlah, karena ini penting. Dan kamu murid-muridku, berbahagialah, karena kamu dapat melihat dan mendengar, dan kamu mengerti. Tapi orang lain, orang banyak, tidak mengerti meskipun mereka mendengar. Tidak melihat meskipun mereka melihat. Kenapa bisa? Karena orang banyak melakukan apa yang mereka anggap baik. Bukan melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Orang-orang banyak tidak mau peduli
terhadap perkataan Tuhan Yesus. Sehingga mereka, meskipun mereka dengar, tapi mereka tidak mengerti. Lalu Tuhan Yesus pun mulai menjelaskan apa arti dari perumpamaannya. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Murid-murid, benih yang jatuh di jalan menggambarkan orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti, dan datanglah setan mengambil benih tersebut. Bang Jos tadi belum katakan ya, adik-adik, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini dikatakannya mengenai hubungan dirinya terhadap pendengarnya. Tadi Tuhan Yesus katakan ada seorang penabur, ada seorang petani ya, itu adalah Tuhan Yesus. Benih yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Kemudian tanah itu adalah hati manusia. Jadi adik-adik ingat ya, penabur itu adalah Tuhan Yesus. Benih itu adalah firman Tuhan. Lalu tanah adalah hati manusia. Tadi tanah ada 4 jenis dikatakan Tuhan Yesus kan? Nah, kita sekarang melihat jenis yang pertama. Tuhan Yesus katakan benih yang jatuh di jalan dan dimakan burung itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mengerti. Dia rasa firman Tuhan tidak perlu untuk didalami atau dimengerti secara tuntas. Orang-orang seperti ini, seperti guru-guru kita bilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mereka tidak tertarik untuk belajar Alkitab secara sungguh-sungguh. Mereka hanya dengar saja, tapi tidak mau memahami. Mereka tidak peduli. Mereka datang ke gereja misalnya, hanya melihat dan dilihat. Dia lihat-lihat siapa yang datang. Dan aku pun dilihat-lihat oleh orang lain. Apa yang dikatakan pendeta, ah terserahlah, pokoknya saya lihat-lihat saja. Firman Tuhan itu tidak penting. Dia bilang apa, ya begitulah. Nah, seperti itulah orang-orang yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia tidak tertarik terhadap firman Tuhan. Dia hanya datang, duduk, dan pergi. Ini pasti orang-orang yang tidak masuk ke surga karena tidak ada firman Tuhan dalam hatinya. Tadi ada singgah, tapi karena dia tidak mau mengerti, maka setan datang ambil firman Tuhan itu. Setan tidak senang kalau orang-orang dengar firman Tuhan. Ya, jikalau kita seperti ini, mudah sekali setan mengambil firman Tuhan dari hati kita, anak-anak. Karena kita tidak serius, tidak menjaganya, sehingga kita terhilang. Lalu, ada tadi jenis tanah yang kedua, yaitu tanah yang berbatu-batu. Ini orang seperti apa lagi, adik-adik? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ketika mendengarkan firman Tuhan, dia senang. Tetapi tidak lama bertahan. Ketika ada penderitaan, ada masalah, dia pun akhirnya berkata, kok begini mengikut Tuhan? Ya sudahlah, bye-bye. Dia pergi. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak memiliki pengertian yang benar, adik-adik. Dia pikir orang Kristen pasti sehat, orang Kristen pasti kaya, banyak harta. Dia pikir begitu. Tetapi
Ketika masalah datang, uang kurang, datang penyakit, dia pun pergi meninggalkan Tuhan karena pengertiannya salah. Ya, kadang kita juga pergi ke gereja bisa seperti itu. Kita senang sekali ke gereja. Ayo ke gereja, ke gereja. Ngapain ke gereja? Pokoknya ke gereja. Tapi sampai di gereja, dengar khotbah, aduh, ngantuk, capek, ya sudahlah, tidur. Makanya di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan juga, kalau kita sebagai orang Kristen harus punya pengertian yang benar. Kita sebagai orang Kristen harus mengerti mengapa kita menjadi orang Kristen. Bukan hanya ikut-ikutan saja. Kalau seperti itu, ya seperti ini nanti adik-adik. Waktu datang penderitaan, kita meninggalkan Tuhan. Ini jenis yang kedua. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah jenis ketiga. Tadi dikatakan tanah yang ada duri. Ini orang-orang seperti apa adik-adik? Ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia bertumbuh, tapi dia khawatir akan hidupnya di dunia ini. Apa betul ya, kalau aku ikut Tuhan, hidupku akan baik? Kalau saya ikut Tuhan, kan tidak bisa bohong lagi, harus jujur. Kalau ikut Tuhan, harus 10 on 1 kilo. Wah, orang-orang seperti ini menjadi khawatir akan hidupnya. Dia tidak percaya Tuhan sepenuhnya, adik-adik. Dia bilang, betul kata firman Tuhan. Tapi, saya kan masih cinta dunia. Saya kan masih suka hidup dengan teman-teman dunia. Ngapain terus-terusan hidup bersama Tuhan dalam gereja, dalam pelayanan, dalam sekolah, tidak bebas bersama Tuhan. Lebih baik tanpa Tuhan, hidup bersenang-senang. Seperti itu orang jenis ketiga. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang seperti ini memang bertumbuh, tapi karena dunia menghimpit dia, maka dia pun tidak berbuah. Sebelum berbuah dia sudah mati. Itu jenis yang ketiga. Lalu ada jenis yang terakhir, dan ini yang paling baik. Coba kita lihat orang-orang seperti apakah jenis keempat. Tuhan Yesus mengatakan, benih yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia mengerti karena dia peduli, dan dia menerimanya sebagai miliknya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dengar firman Tuhan, dia mengerti dan percaya, atau dia menerima Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang seharusnya orang Kristen dapatkan. Orang-orang seperti ini ada bedanya dengan orang-orang jenis pertama, kedua, dan ketiga. Apa? Mereka berbuah. Mereka berbuah. Setelah mereka mendengar, mengerti, dan percaya, mereka menghasilkan buah. Buah apa itu? Buah-buah yang baik. Perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus juga pernah katakan, dari buahnya kamu tahu pohonnya. Maka jenis keempat ini adalah orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang mau mendengar firman Tuhan, dia mengerti, menyimpannya dalam pikiran, dan dia percaya, dia menerimanya, dan dia pun berbuah. Itulah yang Bang Jos harapkan untuk kita semua adik-adik. Kita bukan hanya mendengar-mendengar saja, tapi kita mengerti dan percaya. Adik-adik, kita pasti sudah banyak sekali mendengarkan firman Tuhan. Ada yang dikatakan jangan mencuri, jangan bohong.
Tapi ada satu firman Tuhan yang sebenarnya kita sudah dengar dari sejak kita kecil, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Apa isinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, firman Tuhan katakan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, beroleh hidup yang kekal, beroleh kerajaan Allah. Adik-adik mau? Kalau adik-adik mau, dengar firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Salah satunya ialah Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita percaya kepada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, kita beroleh hidup kekal, beroleh kerajaan Allah. Apakah adik-adik mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik jawab sendiri. Tapi Bang Jos mau juga kepada kita, kalau kita sudah bilang percaya, kita menerima Tuhan Yesus, adik-adik. Seperti orang-orang ini, merekalah orang-orang yang berbuah. Bang Jos harap kita juga semua orang-orang yang berbuah, yaitu orang-orang yang menerima Tuhan Yesus. Coba kita baca ya dari Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi anak-anak dan adik-adik semua, orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus tidak cukup sampai di situ, tetapi harus sampai pada menerima Tuhan Yesus. Apakah adik-adik sudah pernah menerima Tuhan Yesus? Bang Jos pernah tanya kepada adik-adik remaja, kalian sudah pernah terima Tuhan Yesus? Mereka bingung. Hah? Terima? Mereka bingung, adik-adik. Kenapa mereka bingung? Karena mereka tidak mengerti. Mereka hanya dengar-dengar saja, tapi tidak mengerti, apalagi menerima. Maka sekarang adik-adik yang sudah dengar firman Tuhan hari ini, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan, mengerti, percaya, dan terima Tuhan Yesus. Jangan lagi adik-adik bilang, saya tidak tahu sudah terima Tuhan Yesus atau belum. Kalian harus bilang, Tuhan Yesus, saya percaya, saya menerima Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Kalau adik-adik pernah berdoa seperti ini, adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus, dan adik-adik menerima hidup yang kekal. Adik-adik sudah ada di dalam kerajaan Allah. Adik-adik akan seperti jenis keempat, yaitu orang-orang yang berbuah. Ya, adik-adik dengar, mengerti, dan percaya, dan berbuah. Tapi jangan lupa, jangan hanya sampai pada perkataan percaya-percaya, tapi Bang Jos berharap kita menerima Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan Yesus, aku mau menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Ampuni dosaku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak susah ya? Kita minta Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita minta Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Maka Tuhan Yesus pun akan masuk ke dalam hati kita dan kita menjadi miliknya. Puji Tuhan adik-adik untuk firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dan menolong kami untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami. Tolonglah kami Tuhan supaya sejak kecil kami boleh terus belajar. Kami boleh terus memiliki Tuhan yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Bagaimana tadi Bang Jos bilang, kita harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan.
Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita bernyanyi, Anak Sekolah Minggu, dengar-dengaran. Kita bernyanyi, 1, 2, 3, ya. Anak Sekolah Minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya, anak yang baik. Nanti masuk surga, terima mahkota. Ya, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jangan dibiarkan ya firman Tuhannya diambil iblis. Tetapi firman Tuhannya boleh tinggal di dalam hati kita, boleh kita mengerti. Baik adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu dan Shalom.